ya. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, mulai hari ini kita akan sering melakukan yang namanya olahraga ya. Karena olahraga itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Fahim tum? Fahimah. Sekarang kita akan mengadakan lomba lari maraton. Ya, siapa yang tahu lari maraton? Hah, ada yang tahu? Lari maraton itu sekitar 1 km, ya. Jadi, startnya mulai dari pondok pesantren ini, kalian semua akan lari, ya, lewat RT 1, RT 6, lewatin warung Lilis, ya. Ke sana terus sampai akhirnya finishnya kembali di pesantren, ya. Dan siapa yang menang akan mendapatkan hadiah dari Ustadz. Yeay! Oke, kalian siap semuanya? Siap! Paham? Paham! Ya udah, sekarang sebelum kalian semua mulai lomba lari, kita pemanasan dulu ya. Kita peregangan otot dulu, oke? Sekarang semuanya ikutin Ustadz, ya? Ayo, semuanya tangan di atas, kakinya dilebarin semuanya, ya? Tarik ke atas, kanan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikutin Ustadz sekarang ya. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2. Sobri, pemanasan sih pemanasan, tapi jangan terlalu berlebihan juga, ya. Sekarang kamu ganti celana ya. Indra, Lukman, kamu tutupin belakangnya, ya. Diam ya, diam. Ya udah, ayo sekarang kita mulai lagi ya pemanasannya ya. Sekarang kakinya, semuanya begini. Lihatin Ustadz. Masa nyebelin banget tuh Haikal. Udah ketawanya kenceng banget lagi. Kan nyebelin kan? Tadi kita tuh hampir aja nangkep si Asep. Biar si Haikal sama si Dodot. Jadi gagal kan? Nah, aku punya ide. Apa nih? Apaan? Nih. Kita pakai ini. Pakai itu? Kita pakai ini. Buat ngerjain si Haikal. Tadinya ini mau aku pakai buat prakarya. Tapi setelah aku pikir-pikir ya udah buat kerjain Haikal aja. Ngerjain Haikal pakai ginian. Gimana caranya? Nih, gini caranya. Ya aman dong. Oke. Aman enggak? Aman dong. Ya udah. Nih, pasti si Haikal kena jebakan kita. Heeh. Ya. Tapi yaudah yuk, kita ngumpet aja yuk, daripada kita ketahuan, mati kita. Iya deh, daripada orang pada bangun. Tunggu, tunggu. Mau bikin kacau, mau bikin berisik satu pondok pesantren kunanta, pasti kamu kan tukang bikin masalah, ya kan? Ini nggak tahu, maksudnya iya sih aku bikin rumus. Oh, udah, nggak usah banyak ngomong. Nggak usah banyak ngomong, sekarang kamu masuk kamar. Masuk kamar cepat, masuk kamar, masuk kamar. Ya, bismillah. Aduh, sungguh
terlalu. Jadi yuk, mending kita ke lapangan lagi yuk. Udah yuk. Tapi kita taruh dulu. Oh iya, lupa. Ini masih teng-teng. Dah, ayo. Udah yuk. Mananya si Sobri ini? Ganti celana saja lama kali pun. Naikin. Udah, sampai sini berdoak lari. Ngapain? Hei, sebentar lagi Sobri juga akan tenang, muncul tenang, kok. Tenang. Nanti juga datang insya Allah sebentar lagi. Sabar ya. Waalaikumsalam. Hei, tenang. Artis. Kalau ada teman memberi salam, jangan lupa dijawab ya. Bukannya dikatain. Ayo, sudah rapi semuanya? Sudah kumplit semuanya, sudah? Baik, sebelum kita mulai berolahraga, alangkah baiknya kita meminta kepada Allah untuk berdoa agar kita selamat dan kembali dengan sehat, karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang hambanya yang kuat. Pasti aku juara satu dan akan dapetin hadiahnya. Kita lihat dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan Ustaz Ridwan. Ya, sekarang semuanya bersiap-siap di tempatnya ya. Ingat aba-aba Ustaz ya. Baik, sekarang semuanya bersedia. Siap. Dan ya. Aduh. Pade? Aduh! Pade ngapa? Sakit! Lapar? Sakit perut, Pak. Itu mah lapar kali orang megang-megangin perut. Kalau lapar mah ini aja nih makan. Cepet kenyangnya. Lihatin dong itu apaan? Ini roti timbel. Timbel. Pade sih jarang olahraga. Noh, kayak anak-anak santri noh olahraga. Sakit, Pak. Yang di mana yang sakit? Perut. Ah. Muka kali yang sakit. Muka sakit. Kodrat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakde kenapa, Pakde? Ini Pak Ustaz, badan gak enak banget, meriang, panas dingin, udah gitu apa pertak-pertak. Sebentar, Pakde. Kira-kira berapa lama lagi, Ustaz? Ya, 10 lah. Oh, 10 jam. 9. 8, 7. Mati dah. Canda, Pakde. Pakde masuk angin ini. Iya. Lagi sih udah tua-tua makannya angin. Enakan masuk angin, gak bayar masuk bioskop. Paling enak makan bubur. Cakep. Yang makan positif. Apanya? Jangankan kejebur sumur. Ini penyakitnya dirawat bisa mati. Pakde. Sabar, Pakde. Pakde, banyak-banyak istighfar ya. Saya doain Pakde biar cepet-cepet. Cepet apaan? Cepet sembuh. Cakep itu. Tuh. Nah, terus sekarang